juga. Bila kekasih tidur di pelukan, membentang dataran hijau, berseri semesta. Pesanmu kepadaku, engkau
cara yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Lagi menahan perihnya.
saja. Cinta bukan sekedar main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar sayang, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkahlahku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta bukan sekedar main-mainan, tapi semua bisa bilang. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa sayang padaku. Kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggalkanku. Sekarang apalah artinya sayang kalau hanya di bibir saja. Cinta bukan sekedar main-mainan, tapi mungkin satu buah lagu lagi yang berjudul Akad. Oh, 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 oh
Yo. Lapas Sukabumi. Joss banget. Gua suka gitarisnya. Kita perkenalan dulu ya sedikit dengan personilnya. Siapa kita namanya? Kita perkenalan satu-satu. Nama silakan personilnya Risman. Maju ke depan sini. Siapa? Risman. Risman. Sama nama kalapasnya. Izin Bapak. Ini sama. Muhammad, Pak. Muhammad. Siapa? Muhammad. Muhammad. Di belakang yuk, Kalau ini lebih keren nih Bang kayaknya, Bang. Namanya siapa, Mas? Sony. Sony. Kayak merek ini ya. TV ya, TV. Sony gitu ya. Sony aja. Oh, Sony aja. Namanya Sony aja. Kalau panjangnya berarti Sony aja gitu ya. Terus yang ini sebelah sini ada siapa? Ipai. Ipai. Ipai bukan yang lompat-lompat itu kan, Ipai? Oh, itu apa kalau? Oh, itu tupai. Oh iya, salah ya. Ini Ipai berarti ya. Kalau yang sebelah sini? Ramdan. Pegang apa, Mas? Pegang gitar. Pegang gitar. Malu gitu jawabnya. Kok jawabnya malu-malu? Ya? Oh iya. Kalau yang ini siapa nih paling pojok nih? Bukan penunggu pojok ya, Mas ya? Oh iya, namanya siapa, Mas? Ade. Namanya Ade. Satu kelewatan nih. Ya, saya ini satu kakak, kelewatan. Jadi kakak Ade. Udah. Hah? Nih, drummernya siapa drummernya? Nah. Jose. Siapa? Jose. Jose. Wih. Jose. Ya. Nama orang oh iya, Bang, ini. Tadi saya pengen komentarin satu iya. Lagu ini yang tadi. Ada lagu dari Noah judulnya Perih. Emang seperih apa sih hidup di lapas, Bro? Kayaknya curhat nih ini. Kalau disebut perih sih enggak ya. Itu tergantung bagaimana balik lagi ke diri kita sendiri. Ya yang jelas hidup di dalam lapas ini banyak ya hikmah-hikmah yang didapat ya. Banyak sekali yang saya dapatkan. Yang pelajaran saya dapatkan di dalam lapas yang belum pernah saya dapatkan di alam bebas. Betul. Pelajaran di dalam lapas banyak yang belum pernah didapatkan di alam bebas. Jadi yang pengen punya pengalaman yang tidak didapat di alam bebas silakan masuk ke lapas. Ya, saya pengen tanya juga nih Bang sama yang satu ini. Kasihan dong satu ditanya yang ini enggak. Nanti iri lagi, nanti pulang dari sini berantem Bang takutnya. Ya, jadi saya mau tanya nih, kira-kira berapa lama latihan untuk tampil di IPA Fest ini? Kita latihan udah kira-kira dua mingguan. Dua mingguan ya, wow cuma dua minggu tapi bisa menampilkan karya sehebat ini loh. Dengan ada penarinya juga, boleh maju ke sini untuk para penarinya. Ada mas-mas ganteng sama cewek-cewek cantik. Ini penarinya masih banyak yang pengen lihat loh di bawah. Cuma satu lagu ya. Pengen tampil lagi enggak? Itu nanti strategi ya. Oh ya, mereka. Cukup katanya Bang. Itu strategi mereka di saat yang lain masih pengen lihat, mereka udah stop. Strategi bagus. Okay. Saya pengen undang salah satu Bapak Kalapasnya, mohon izin Pak Risman Sumantri untuk hadir di atas. Terima kasih. Ini kabar angin biar tidak hoaks, saya pengen menanyakan nih, kabarnya latihan tari ini cuma 2 hari. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Baik, terima kasih. Memang kabarnya memang awalnya kita hanya diminta untuk main band lapas bagian mengisi band. Tapi karena ada di awal pas waktu itu 3 hari sebelumnya, saya pikir nih kalau di awal nggak ada gerakan-gerakan nggak indah nih. Makanya langsung kita kolaborasi. Kebetulan mereka sudah punya pengalaman di waktu di mana di kemarin ada di Snaker. Nah, itu kita olah sedikit. Jadi memang cuma 2 hari Bang, tapi tampilannya bagus. Luar biasa. 2 hari saja kayak gini gemulainya. Gimana apalagi kalau 2 yang tahun latihan habis tahun. Dari sini Pak, latihan tiap hari. Insyaallah. Ya. Semangat. Capek. Kira-kira kesannya apa sih tampil di Pavas ini? Saya mau tanya sama Mbak-mbaknya nih. Berdua boleh jawabnya, enggak usah rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman sebenarnya, ini pengalaman penari pertama saya. Soalnya terakhir nari itu mungkin waktu TK ya. Jadi ini kebenaran dipanggil sama Bapak untuk sebenarnya. Jadi gini, kami berdua ini CPNS. Iya, sebenarnya yang menari ini AA2 ini sama ada WBP wanitanya berdua. Tapi ternyata ini status yang wanitanya itu
bukan narapidana aja, pokoknya ada perhalangan. Jadi tiba-tiba kami dipanggil untuk menggantikannya. Wow, wow. CPNS, membuktikan CPNS kita cerdas-cerdas. Berarti ini kolaborasi antara warga binaan dengan petugas pemasyarakatan. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang gemuruh. Oke, terima kasih kita ucapkan ya. Terima kasih yang sangat-sangat banyak kita sampaikan kepada Lapas Sukabumi untuk performance-nya yang wow. Hanya wow kata yang bisa diucapkan. Terima kasih.